والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita merafakkan sendiri syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Taala kurniakan kepada kita. Syukur pada pagi ini kita masih lagi diberi peluang Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk menjadi hamba yang saleh, melaksanakan segala perintahnya, ketaatan padanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada perkara-perkara yang tidak baik, daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, dan juga sebarang musibah, penyakit dan sebagainya. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pembacaan kitab hadis Riyadus Salihin karangan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita sambung hadis yang ke-91 ke-92 hadis ya 91 hadis 91 ni tak baca lagi belum lagi baik. Jadi hadis yang ke-91 kita masih lagi dalam bab fil mubadarati ilai khairat, bab pada menyatakan bersegera bersegera buat perkara yang baik. Asal kalau ada satu perkara yang baik tu kita berpeluang nak buat, ada peluang, opportunity untuk buat satu benda baik tu, jangan tangguh-tangguh. Segera buat kan. Baik. Jadi kita baca hadis yang ke-91 dan hadis yang ke-5 dalam bab ni. Hadis yang ke-5 dalam bab ni. Baik. Wa bi sanadil muttasila ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qala al-khamisu عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأهجم القوم فقال أبو دجانة أنا آخذه بحقي فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. Dan Imam Nawawi sebut pada bawah hadis itu, ismu Abi Dujana Simak ibn Kharashah. Qauluhu ahjamal qawmu an tawakkafu wa falqa bihi ay syaqqa hamal musyrikina ay ru'usahum. Hadis yang kelima. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu pedang pada hari Uhud. Ini hari peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah. Maka Nabi SAW bersabda yang bermaksud, kan, siapa yang nak ambil pedang ini daripada aku? Maksudnya Nabi SAW keluarkan pedang tersebut dengan isyarat bahawa siapa yang mengambil pedang ini untuk berjihad fi sabilillah pada hari ini. Maka fabasatu aydiyahum, maka semua orang pun menghulurkan tangan mereka. Angkat tangan, hulurkan, buat macam ni. Dan setiap orang berkata kepada mereka, kepada Rasulullah SAW, aku. Dan saya wahai Rasulullah. Nabi SAW buka tawaran. Nabi kata, siapa yang nak ambil pedang ni sekarang ni untuk berjihad fi sabilillah? Dan semua kata, saya Rasulullah. Kat sini isyarat dia kan kepada bersegera mereka ni untuk mengambil peluang, sesuatu peluang yang Nabi SAW tawar pada sesuatu kebaikan, yang ni jihad fi sabilillah. Tapi kemudian SAW kata apa? Faman ya'khudhu bihaqqi. Tapi siapa yang akan ambil dengan haknya? Maksudnya pedang ini diambil bukan dengan senang-senang, tapi maksudnya siapa yang betul-betul dapat pegang dia dan juga betul-betul berjihad fisabilillah dengan dengan bersungguh-sungguh lah. Maka ketika itu fa'ahjamal qawm, semua orang terberhenti sebab takut tak dapat nak memberi sebenar hak
yang seperti mana Nabi SAW tuntut pada pedang tersebut. Maka kemudian berkata Abu Dujanah, dia kata, aku ambil dengan haknya wahai Rasulullah. Ana akhudhu bihaqqihi. Dengan berani dia, dia menyaut cabaran tersebut walaupun benda itu besar. Para sahabat lain rasa takut, tak berani. Tapi Abu Dujanah ni sungguh-sungguh buat. Kemudian beliau pun mengambil pedang tersebut. Fafaraqa bihi hamal musyrikin. Maka dia pun membelah kepala orang-orang musyrikin. Maksud dia, bila dia pegang, dan kemudian dia bila meledak start peperangan Uhud tersebut, memang bersungguh-sungguh dia. Dia masuk seperti seorang pahlawan yang hebat, seperti singa. Habis semua kucak-kacak orang musyrikin dia buat. Dan ini Sayyidina Abu Dujanah. Dalam riwayat lain, bila dia pegang pedang ni, dia berjalan dengan keadaan yang berlagak. Ambil pegang tu, lepas tu dia jalan dengan keadaan berlagak. Kemudian Nabi SAW kata, hadihi misyatu ya, yubiduhallah illa fi mithlu hadha fi mithlu hadha al-maqam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jalan macam ni Allah benci melainkan pada waktu ini. Ha, nampak tak? Maksud dia pada waktu lain jangan duduk jalan macam itulah, jalan belagak. Ha, lagu tu kan. Allah Taala perintah kita dalam Quran apa? Waqsid min mashyik an waghdud min sawtik inna ankara al-aswati la sawtul hamir dalam Quran. Allah Taala kata perlahankan jalan kamu dan rendahkan suara kamu. Sungguhnya suara yang Allah Taala suara yang paling buruk sekali itu adalah suara keledai. Ini antara adab-adab yang Allah Taala ajar kita dalam Quran supaya kita beradab dan juga menghiaskan akhlak kita dengan dia. Bila bercakap jangan diri menjerit-jerit, cakap pelan-pelan, relax, tenang-tenang. Bila berjalan pun jalan dengan keadaan yang merendah diri. Tapi dalam peperangan ni diperlukan motivasi, semangat supaya kita betul-betul rasa meluap-luap. Meluap-luap semangat kita ni untuk berjihad. Jadi pada waktu tersebut Sayyidina Abu Dujanah ni bila pegang pedang tersebut dan dia tunjukkan semangat dia. Sebab kita tunjukkan keperwiraan dia untuk menghentak musyrikin. Jadi Nabi SAW kata pada waktu macam ni tak apa, jalan lagu ni. Sebab tunjukkan semangat tersebut kan. Tapi kalau waktu lain, kita kena sentiasa rendah diri. Seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Ta'ala, hamba Ar-Rahman itu, kalau mereka berjalan di atas muka bumi ini, berjalan dengan keadaan yang menundukkan diri, rendah diri, haunan. Bukan jalan kepala panggung. Bukan jalan dengan keadaan rasa hebat, besar diri, nak takut-takutkan orang. Kan? Rasa diri gangster. Biar orang semua takutkan kita. Itu bukan hamba Allah Ta'ala punya sifat. Sifat hamba Allah Ta'ala berjalan di atas muka bumi ini, dalam keadaan merendah diri, tunduk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil, orang yang tak reti, orang yang tak berilmu, bercakap dengan mereka, cakap benda yang tak elok, menghina mereka apa semua, mereka mengambil stand pendirian untuk apa kata? Salam, sejahtera. Tak perlu nak bergaduh-gaduh. Orang yang tak reti ini dah tak reti, kesian kat dia. Jadi tak payahlah kita diprovok, apa nak marah kalau kena provok ataupun dikena kutuk orang tak reti ni. Kita ambil mauqif ataupun pendirian berdiam diri dan senyum saja kepada mereka, kata salam. Macam budak-budak kecil lah, kalau budak-budak kecil tak mumayis lagi, tak cerdik lagi kan. Mereka duduk main-main, kita lalu tiba-tiba mereka maki-maki kita kan. Jangan kita pergi maki dia balik, bergaduh-gaduh bercakap, bertengkar-tengkar balik. Kita orang besar. Nampak sangat perbuatan kita menunjukkan singkat akal kita, kurang adab kita. Budak-budak kita tengok je lah, budak-budak kan. Yang paling senyum je doa katalah, moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah pada budak-budak ni. Itulah lebih kurang orang yang jahil, orang yang tak reti. Kan? Kita kesian kat dia, kita doa, ya Allah, kan, berilah hidayah pada mereka, tunjuk pada mereka, semoga mereka ni tahu. Baik. Jadi syahidnya, maksud dia, pengajaran dalam hadis yang kita baca tadi ni, kita lihat bagaimana para sahabat berlumba-lumba sebenarnya nak pegang pedang tu. Bila Nabi SAW tawar. Tapi bila mana Nabi SAW beritahu bahawa pedang ni ada haknya, bukan nak kena main ambil saja, tapi nak kata nak kena betul-betul kan, berjihad dalam keadaan apa ni, dapat menumpaskan orang musyrikin, jadi ramai yang tak berani. Takut tak dapat laksanakan haknya. Tapi Abu Dujanah sini dengan beraninya.
Ain mengambilnya dan juga berjihad dengan sepenuh hatinya. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang keenam. Qala as-salisu 'ani Zubair bin 'Aliin qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Hadis yang keenam daripada Zubair bin Adi. Zubair bin Adi ini salah seorang daripada tabi'in, kan? Bukannya sahabat. Beliau menceritakan, dia kata, kami datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Anas bin Malik ini sahabat Nabi lah, kan? Yang khidmat Nabi SAW 10 tahun. Sejak Nabi SAW sampai di Madinah, Anas bin Malik masa itu umur 10 tahun. Mak dia iaitu Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW, bawa Anas bin Malik ni yang masih kecil, bawa kepada Nabi SAW dan kata, wahai Rasulullah, ni anak aku Anas, budak baik, budak taat, budak cerdik, aku serahkan kepada engkau wahai Rasulullah, suruh dia khidmat kamu. Suruhlah dia buat apa-apa. Jadi Rasulullah SAW terima tawaran tersebut dan Anas bin Malik ni khidmat Rasulullah SAW. Angkatkan kasut Nabi SAW, bawakan barang-barang keperluan Nabi SAW, kadang-kadang sisir rambut Nabi SAW. Dan jadi banyaklah keberkatan yang didapat daripada khidmat Nabi SAW 10 tahun, dapat ilmu yang banyak dengan hadis-hadis Nabi SAW. Malah beliau ada banyak barang koleksi Nabi SAW. Rambut Nabi, air peluh Nabi disimpan dalam botol dan beberapa barang-barang Nabi SAW, Nabi hadiah pada dia. Jadi kelebihan dia ni, rambut Nabi cukup banyak disimpan. Jadi kalau ada orang, kemudiannya dia Rasulullah SAW meninggal, Anas bin Malik ni umur 20 tahun. Muda lagi. Kemudiannya Nabi pula pernah doakan, dia kata, ya Allah, panjangkanlah umur Anas, banyakkan harta dia dan anak dia. Jadi anak dia banyak sungguh. Anak dia banyak sungguh, cucu dia banyak, beratus-ratus cucu dia apa semua. Lepas tu kebanyakan dia pun hafal Quran, memang alim. Lepas tu usia dia panjang, dia sihat. Usia panjang, sihat, harta banyak. Lepas itulah, lepas Rasulullah SAW wafat. Jadi antara kelebihan Sayyidina Anas bin Malik ni, bila dia umur panjang, dan masa Rasulullah wafat, umur dia 20 tahun. Jadi ramailah golongan tabi'in, yang mana mereka datang selepas zaman Nabi SAW ni, datang jumpa sahabat, mereka tak sempat jumpa Rasulullah, mereka dengar hadis-hadis daripada sahabat-sahabat yang masih hidup ni. Sahabat yang macam Anas bin Malik ni lah. Jadi Anas bin Malik ni banyak riwayatkan hadis Nabi SAW. Dan specialnya pula mereka yang dapat belajar dengan Anas bin Malik ni, Anas bin Malik ni kadang-kadang bagi sehelai rambut Nabi SAW. Siapa yang belajar dengan Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik hadiahkan sehelai rambut Nabi SAW pada beliau, pada orang yang belajar tu. Tapi Anas bin Malik ni sempat berhadapan dengan satu zaman fitnah, zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Baik, terima kasih. Baik, Anas bin Malik sempat zaman fitnah, maksud zaman satu ujian yang dahsyat. Zaman pemerintahan Bani Umayyah, era pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Pemerintahan Bani Umayyah ni adalah pemerintahan empire raja, monarki, sistem monarki yang pertama dalam Islam. Yang dimulai oleh sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Anak Sayyidina Abu Sufyan bin Harb. Yang kita tahu dalam banyak siri peperangan antara Rasulullah dengan beliau. Kemudian dia pada hari Fathu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Anak dia pun masuk Islam, Sayyidina Muawiyah. Tapi Sayyidina Muawiyah ni pada zaman krisis beliau dengan Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij, beliau kemudian jadi raja. Tapi Sayyidina Muawiyah ni macam mana pun sahabat Nabi SAW, wajib kita redha pada dia. Dia orang yang bertakwa macam mana pun. Tapi itu isu politik. Sama sahabat ni kita diam, kita jangan masuk campur. Gaduh adik beradik ni orang luar tak boleh masuk campur, tahu tak? Kalau kita gaduh dengan abang kita, gaduh bertengkar, maksudnya tiba kawan kita mai tumbuk abang kita, kita seronok tak? Kita marah kat kawan kita tu, kata hang siapa, kata. Dia kata, dah lah aku nak defend hang lah kan, aku tengok hang gaduh dengan abang hang, dia kata, hang jangan masuk campur, kata. Ni kami, antara kami. Betul tak? Ini biasa, patut lagu tu lah kan, fitrah kita kan. Kita dengan adik-beradik ni memang kita gaduh, tapi kita tak suka orang kenakan abang kita. Sahabat lagu tu lebih kurang. Para sahabat sama mereka ni tak apa. Mereka ni ada sebab.
adalah, saya tak mau cerita panjang. Tapi kalau cerita nanti, insyaAllah kita akan faham kenapa perbalahan tu berlaku. Perbalahan mereka sebab mereka semua betul-betul nakkan benda yang paling takwa. Tapi isu dia, orang yang kemudian ni yang tak tahu ni, mereka ni menimbang dengan nafsu mereka. Ala kulli hal, apa keadaan sekalipun, Sayyidina Muawiyah ni, bila beliau menjadi pemimpin, dialah yang pertama, raja pertama. Maksud dia, pilihan pemimpinan lepas tu tak ada lagi dengan sistem syura. Sistem yang dianggotai oleh satu kumpulan syura, ahli-ahli ilmu dia, tak ada lah. Tapi serahkan kuasa kepada anak. Anak dia yang problem, iaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ni, dia bukan sahabat dan dia zalim sangat. Bukan sekat zalim, dia seorang yang fasik. Minum arak, lepas tu dia buat banyak main benda yang merapu-merapu apa semua. Jadi rosak zaman pemerintahan Bani Umayyah ni bermula pada zaman Yazid bin Muawiyah. Dan sampaikan banyaklah peristiwa yang memang menyedihkan pada zaman dia. Kematian, pembunuhan Sayyidina Hussein. Dan anak bersina Ali, Sayyidina Hussein dibunuh di Karbala. Dengan ahli bait yang ramai. Ahli bait, ahli keluarga Nabi SAW ramai. Dibunuh dalam peperangan tersebut. Lepas tu, apa ni? Satu peperangan yang berlaku di Madinah. Dipanggil Waqa'atul Harrah. Di mana tentera yang dihantar oleh Sayyidina dihantar oleh Yazid bin Muawiyah ni ke Madinah, mencemarkan bumi Madinah, pembunuhan, ramai sahabat kena bunuh dan anak-anak sahabat diperkosa, beratus anak luar nikah disebabkan perkosaan berlaku pada zaman tersebut. Dan mereka sampaikan letak tambat kuda-kuda mereka di dalam Masjid Nabi, sampaikan kotak dengan najis-najis binatang. Tak ada siapa berani keluar masa tu, tak ada siapa berani pergi Masjid Nabi. 3 hari Masjid Nabi tak ada semayang jemaah. Ada seorang lelaki yang masuk Masjid Nabi tu, itu pun dia hampir dibunuh. Tapi orang takut dia dibunuh, orang kata jangan apa-apakan dia. Dia orang gila, hang tak orang bunuh orang gila buat apa? Orang nak selamatkan dia ni, terpaksa kata dia gila. Jadi depa pun gelakkan dia, kata dia gila. Padahal dia bukan gila, wali Allah. Nama dia Sa'id bin Musayyab. Bukan sekadar wali Allah, beliau adalah ulama hadis besar zaman tu. Sa'id bin Musayyab. Dia duduk Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari di mana masjid tu tak boleh dimasuki oleh siapa pun. Dan bila selesai peristiwa ni, dia cerita sendiri, dia kata sepanjang 3 hari masjid tu tak ada siapa masuk, aku seorang, dia kata setiap waktu solat aku dengar azan dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan, tapi tak tahulah siapa kubur Nabi, dia ada apa? Ada 3 orang, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tapi macam tu riwayat dia. Kata dengar azan dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini pada zaman Yazid bin Muawiyah. Lepas tu naik pula pemerintahan selepas tu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ni pun sama juga lebih kurang. Dia walaupun anak murid Sayyidatuna Aisyah, banyak belajar dengan sahabat, tapi dalam bab politik haru biru. Keta'asupan mereka ni dengan Bani Umayyah dahsyat. Dan dia bergaduh dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergaduh dengan khalifah apa ni, keturunan Sayyidina Abbas. Dan apatah lagi mereka ni sangat diskriminasikan orang bukan Arab. Jadi orang bukan Arab, di kalangan orang Farsi, di kalangan orang yang apa ni lah, yang bukan asal Arab, mereka menyimpan dendam dan benci pada kerajaan Bani Umayyah. Pada zaman pemerintahan kemudiannya, Marwan bin Hakam ni meninggal, anak dia dah jadi pula raja, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni anak ramai, tapi dia pun sama, zalim. Walaupun Abdul Malik bin Marwan ni terkenal dengan seorang yang juga alim, ilmu banyak, dan antara orang yang fasih bahasa Arab. Sampaikan jadi rujukan bahasa Arab tu, jadi rujukan fasih sangat Marwan bin Hakam. Bukan Marwan bin Hakam, minta maaf, Abdul Malik bin Marwan, anak dia. Pada zaman Abdul Malik bin Marwan ni ada berlaku pecahan-pecahan pemerintahan politik juga. Sebab Zainina, sahabat Nabi, Sayyidina Zubair bin Awam, bukan Zubair, Abdullah bin Zubair, minta maaf, anak dia Abdullah bin Zubair bin Awam menjadi khalifah di Mekah. Dan kebanyakan sahabat yang ada di Mekah memang sokong Abdullah bin Zubair. Tapi pemerintahan Bani Umayyah masa tu masih kuat dekat Syria. Jadi kat Mekah ada pemerintahan lain, kat Syria ada pemerintahan lain. Kemudian dia bergolak sama mereka ni, sehinggakan ada beberapa kawasan masa peringkat awal tu, adik kepada Abdullah bin Zubair ni, iaitu Musa'ab bin Zubair, dapat memerintah dekat kawasan Iraq. Tapi lepas tu Abdul Malik bin Marwan ni ada seorang ketua tentera dia yang cukup zalim, cukup keras, iaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini cerita dalam hadis ni. Nama ni Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini kisah ni, Sayyidina Anas ni datang, didatangi oleh Zubair bin Adi. Zubair bin Adi datang kepada Sayyidina Anas mengadu apa? Kejahatan dan juga kekejaman Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni dilantik sebagai asalnya ketua tentera.
general dia lah. Tapi oleh kerana dia ni memang cukup bengis, ganas, dikerahkan tentera dia memang dengan cara brutal lah, sampai dia dapat jatuhkan apa ni kerajaan Abdullah bin Zubair yang berada di Iraq, yang dipimpin oleh adik dia Musa'ab bin Zubair. Dia bunuh masa tu. Musa'ab bin Zubair dibunuh. Tapi Musa'ab bin Zubair ni bukan sahabat, dia tabi'in. Abang dia sahabat. Abdullah bin Zubair ni sahabat. Abdullah ni lahir pada lahir pada tahun pertama hijrah. Anak muhajirin yang pertama lahir selepas hijrah. Nampak tak? No? Anak pada Sayyidatuna Asma', Asma' binti Abu Bakar. Nampak tak? No? Tapi adik dia bukan sahabat. Musa'ab bin Zubair bukan sahabat. Kemudiannya jatuh Iraq di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dapat kuasa Iraq. Tinggal sekarang ni nak jatuhkan Mekah. Mekah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Dan akhirnya dia hantar bala tentera ke Mekah dengan keadaan yang secara yang sangat, yang tidak bertakwa lah. Iaitu dia bawa manjanik. Manjanik ni macam meriam zaman dulu, tapi style lastik tu kan. Oh, yang dia lempak batu kan. Lempak batu ke Kaabah sampai roboh Kaabah masa tu. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni buat. Sampailah terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Baikkan, Abdullah bin Zubair ni anak kepada Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Mak dia Asma' binti Abu Bakar Siddiq, yang hantar makanan kepada Nabi SAW dekat gua masa Nabi SAW hijrah dengan Abu Bakar Siddiq. Dan hantar kepada ayah dia sekali lah. Jasa dia besar. Dan masa tu mak dia ada lagi hidup dan keadaan tua sangat. Dia dibunuh. Abdullah bin Zubair dibunuh, dipenggal kepala dia dan disalib badannya dekat Kaabah. Itu antara perbuatan jahat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni bunuh cukup ramai orang. Bila dia masuk Mekah, kan ada beberapa sahabat memang apa ni hentam dia. Walaupun sahabat-sahabat ni tidak berpolitik langsung. Antara Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ni satu-satunya sahabat dia tak berpihak mana-mana pihak. Dia tak pihak pada kumpulan Sayyidina Ali, tak pihak pada kumpulan apa ni Sayyidina Muawiyah. Dia berlepas tangan daripada isu politik. Nampak tak? No? Tapi dalam hati dia sokong lah. Dia tahu siapa betul. Dia tahu Sayyidina Ali betul. Tapi tak ada makna masa tu buat tunjuk sokongan berebut politik lah. Kali akan tertumpah darah. Tapi bila pernah perbuatan-perbuatan mungkar ni dibuat di Hajjaj ni, dia tegas. Dia beritahu. Dia kata, kamu buat kezaliman wahai Hajjaj apa semua. Ni anak Sayyidina Umar ni. Abdullah bin Umar. Terkenal. Seorang yang sahabat yang hebat. Jadi Sayyidina Hajjaj bin Suhasaqawi simpan dendam. Geram. Geram kat Abdullah bin Umar. Tapi tak boleh nak buat apa-apa pertuduhan. Sebab dia ni tak ada tunjukkan mana-mana kecenderungan politik dia. Sebab kalau Hajjaj ni, dia kalau orang tu nampak macam menentang kerajaan Bani Umayyah, dia akan bunuh. Macam tu senang ya. Siapa menentang kerajaan Bani Umayyah, bunuh. Macam kisah Abdullah bin Zubair ni lah. Tapi oleh kerana dia geram dekat Sayyidina Abdullah bin Umar, dia buat konspirasi. Dia upah seorang pembunuh upahan. Pembunuh upahan ni buat macam mana? Dia buh racun kat tombak. Jadi dia tahu Sayyidina Abdullah bin Umar ni cukup banyak umrah. Dia katakan umrah dia 6,000 kali. Ada riwayat. Pernah buat 6,000 kali umrah. Umrah haji dia banyak kali juga. Haji banyak kali dan banyak sekali dia membebaskan hamba. Asal ada duit, beli hamba, bebas. Bebas hamba. Sampai 1,000 hamba yang dibebaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ni. Jadi dia ni kerap tawaf dekat Kaabah. Jadi masa dia tawaf ni, pembunuh upahan Hajjaj ni datang buat-buat tawaf sekali. Tapi pegang tombak. Hujung mata tombak ni dah beracun. Jadi masa dia pergi dekat tepi Sayyidina Abdullah bin Umar tu, dia cucuk sikit kaki. Buat-buat tercucuk. Cam, luka kaki Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi sebab luka ni bukan luka sebarang, dah ada racun. Jadi lepas tu makin sakit, demam apa semua. Lepas tu Hajjaj ni pandai. Dia datang ziarah siap. Datang ziarah Sayyidina Abdullah bin Umar ni masa sakit. Dia kata, macam mana? Hang sihat ke? Lagu mana? Dia kata lah kan. Lepas tu Abdullah bin Umar kata, hang tak payah nak bohong lah kata. Tak payah nak berlakon dia kata. Aku tahu hang yang bunuh aku. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu mati syahid Sayyidina Abdullah bin Umar. Nampak no? Lepas tu masa dia masuk Madinah begitu juga. Apa ramai sahabat yang dia pelecehkan. Antara yang pelecehkan Sayyidina Anas bin Malik. Sampai dalam riwayat dia cop dekat tengkuk Anas bin Malik ni. Satu cop. Sampaikan Sayyidina Anas bin Malik tulis surat dekat raja masa tu, Abdul Malik bin Marwan. Dia kata, aku Anas bin Malik. Aku khidmat Nabi SAW 10 tahun. Dia kata, demi Allah. Kalau orang Yahudi pernah jumpa seorang khadam Nabi mereka, dia saya dia basuh dua kaki khadam ni. Khadam Nabi mereka dulu.
Dia kata, aku khidmat Nabi 10 tahun. Hampa buat apa kat aku ni? Macam mana dia berlakukan aku sini? Jadi Abu Malik bin Marwan tulis surat balik dekat Hajjaj bin Yusuf, marah dia. Dia kata, hormat Anas bin Malik. Dan hormat dia. Ha, itu sahabat Nabi yang hebat tu. Macam mana pun, macam itulah perangai Hajjaj. Jadi Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ni akhir sekali, banyak, cukup banyak orang lah dia bunuh. Dia bunuh cukup banyak orang. Sampaikan dikatakan, paling banyak mulut dia tu sebut, dia kata, iqta'unuqahu. Penggai kepala dia. Ha, itu paling banyak kali. Tanya sikit, dia ni sekian-sekian, ha, penggai kepala dia. Ha, ni sikit, ha, penggai kepala dia. Seolah macam dia punya apa kelulusan kalau dalam jabat tu, untuk approve penggai kepala saja. Okey, nak penggai kepala dia ni, penggai. Penggai, lagu tu saja. Dia kata, banyaknya dia bunuh orang. Tapi akhir sekali, dia bunuh seorang wali Allah, bukan sahabat, tapi seorang tabi'in. Anak murid Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Nama beliau adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni seorang yang alim. Ilmu tafsir, hadis, fiqah, apa semua. Memang cukup alim. Cukup alim. Dan dia seorang ahli ibadah yang wara' soleh. Wali Allah. Ha, tapi lain kali dia pun tak terlepas dengan kehajatan Hajjaj. Sebab Hajjaj dapat dengar kata dia ada kecenderungan politik dia kepada Ahlul Bait. Ha, nampak? So, dia tak suka kerajaan Bani Umayyah. Dapat dengar macam tu saja cerita, terus panggil dia mengadap. Eh, mengadap dia. Ha, lepas tu dia tanya, kamu nama siapa? Padahal Hajjaj tahu dia. Tahu dia, kenal. Pernah jumpa pun sebelum tu banyak kali. An Sa'id bin Jubair ni. Tapi Hajjaj ni geram. Dia kata, hang nama siapa? Siapa nama hang? Dia kata, aku Sa'id bin Jubair. Bal anta Syaqi bin Khusair. Hajjaj ni dia terror bahasa Arab. Cukup terror. Saya tahu pertama dulu dekat kuliah. Asalnya saya kuliah bahasa Arab. Tapi tahun kedua saya tukar kuliah syariah. Ha, sebab saya minat bahasa Arab. Minat sangat. Tapi minat saya dalam ilmu, saya lihat keperluan lebih ilmu syariat. Jadi saya tukar kuliah. Nak kata masa saya kuliah adab dulu, saya pun pelik. Kami ni kena belajar teks-teks ucapan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Saya kata, apa, saya pun nak kena hampai teks-teks ucapan dia, kata-kata dia pun. Sebab rupanya bahasa dia memang cukup tinggi. Walaupun dia zalim, tapi sampai hari ni dalam peradaban bahasa Arab, bahasa Hajjaj ni jadi pengajian. Sebab bahasa dia sangat puitis. Ha, dia spontan boleh cakap dalam keadaan marah. Sampai dikatakan Hajjaj ni dikata tidak akan salah dalam ucapan dia, sama ada dia suka ataupun dia marah. Bahasa dia terjaga, elok. Ha, nampak tak? No? Jadi masa dia jumpa Sa'id bin Jubair ni, nampak? Nama Sa'id maksudnya orang yang bahagia. Jubair daripada kataan Jabr. Nampaknya orang apa, satu Jabr ni maksudnya kalau satu kelompongan tu ditutup. Ha, macam menutup ataupun memperelokkan satu benda kan. Ha, jadi bila dia tanya, nama kamu siapa? Dia kata Sa'id bin Jubair. Dia kata Bal anta Syaqi bin Khusair. Dia gunakan opposite kataan nama kawan tu. Syaqi bin Khusair. Syaqi maksud terbalik pula. Syaqi maksud dia yang cilaka, yang malang, yang banyak banyak sial lah kalau bahasa kasar ni kan. Ha, macam tu sekali dia kata. Lepas tu Sa'id bin Jubair kata, ayah aku lebih tahu nama aku daripada hang. Kan? Abi a'lamu bi ismi minka. Ayah aku lebih tahu nama aku daripada hang. Lepas tu ada berlaku dialog antara dia banyak. Last sekali akhir dia Hajjaj geram, dia perintahkan Al-Gojo dia pancung pada dia. Jadi ada riwayat mengatakan ketika dia nak dipancung tu, dia menghadap kiblat. Tak apa, dia kata pancung pada aku. Dia menghadap kiblat, dia pun kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajah aku kepada pencipta langit dan bumi dan keadaan menyerahkan diri aku sebagai seorang Islam dan aku bukan di kalangan orang musyrik. Jadi Hajjaj dengar tu digeram, dia kata pusing badan dia. Jangan bagi dia menghadap kiblat. Lepas tu bila dia pusingkan, dia kata fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat Quran, dia baca ayat Quran. Dia kata apa, di mana saja kau berpaling, di situ adalah wajah Allah. Jadi geram dia. Dia pun kata tundukkan kepala dekat ke bumi. Dan tunjuk kepala dia ke bumi. Kemudian dia pun kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumilah kamu diciptakan. Kan kami ciptakan kamu dan pada bumilah kamu akan ditanam dan daripada bumilah kami akan keluarkan kamu. Jadi memang geram Hajjaj. Asal mana buat dia saja. Dia ada ucapan dia kan. Lain kali dia pun kata pancung tu wahai pada dia. Jadi masa nak pancung tu, Sa'id bin Jubair ni kata, ya Allah, jadikan aku orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj. Dan memang lepas Hajjaj bunuh Sa'id bin Jubair, dikatakan, riwayatkan dia sakit. Dia sakit, dia trauma. Dia trauma, dia mengacau apa semua. Jadi ketakutan apa semua.
Dan tak lama lepas tu, dia pun mati. Nampak mati Hajjaj. Tetapi, ada satu riwayat pula, dikatakan, ketika dia nak meninggal, ketika nak mati Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ni, ada orang dengar dia kata, Allahumma, innan nasa qad qalu innaka la taghfir li, faghfir li. Dia kata, ya Allah, semua orang kata, engkau tak akan ampunkan dosaku. Tapi kau ampunkanlah dosaku. Lepas tu, ada orang report kata-kata ni dekat Sayyidina Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, seorang ulama besar zaman tersebut. Dia kata, Hajjaj cakap lagu tu, kata sebelum mati. Dia kata, ya Allah, semua orang kata engkau takkan ampunkan aku. Dan dia kata, sebab jahat dia tu terlalu jahat. Banyak, berapa orang dia bunuh, sahabat-sahabat, wali-wali Allah dia bunuh. Tapi dia kata, kau ampunlah dosaku. Ini Hasan Al-Basri kata apa? Dia kata, la'allah, agak-agaknya kau Allah tak ampunkan. Mana nak tahu? Walaupun jahat macam mana pun. Tapi ada banyaklah kisah pula, riwayat wali-wali Allah kemudiannya mimpi selepas tu. Dia nampak Hajjaj, dia kata, aku nampak Hajjaj dalam neraka. Dalam keadaan dia tarik isi perut dia. Ada berapa orang kata ni. Wallahu'alam. Tapi sejahat-jahat Hajjaj ni, tuan-tuan nak tahu, dia pertamanya seorang hafiz Quran. Malah seorang yang alim dalam ilmu Quran. Itulah pasal. Alim dalam ilmu Quran. Malah sebelum dia jadi ketua tentera, beliau adalah guru Quran. Tapi ada isu politik, betul lah, kerana politik ni cukup bahaya. Cukup bahaya politik. Semata-mata satu isu politik tu, dia menyimpan kebencian pada pemerintahan Abdullah bin Zubair. Jadi dia simpan, dia kata tak. Sebenarnya benda tu isu fitnah. Satu isu fitnah, tapi dia termakan dengan fitnah ni, media yang jahat ni. Jadi dia menyimpan kebencian yang sangat pada pemerintahan Abdullah bin Zubair. Dan dia berjanji, dia kata, aku akan join tentera Abdul Malik bin Marwan untuk hentam balik Abdullah bin Zubair ni. Dan dia betul-betul masuk tentera tersebut, dan dia pulun untuk memastikan ranking dia naik. Dan dia buat sungguh-sungguh sampailah jadi orang kepercayaan Abdullah bin Malik, Abdul Malik bin Marwan, Raja Abdul Malik bin Marwan masa tu. Tu kisah dia. Tapi nak ceritakan, kita lihat dalam hadis ni dan dalam kitab, banyak kitab hadis menceritakan kezaliman dan orang tak tahan dengan kisah Hajjaj ni. Tapi macam mana pun ada beberapa sifat yang ajaib Hajjaj ni, sifat mulia dia. Dia katakan Hajjaj ni takkan makan seorang-seorang. Tak ada jenis makan dalam pinggan, duduk seorang-seorang makan, tak ada. Dia tak reti makan seorang. Kalau dia nak makan, dia akan ajak orang. Tapi tak tahulah siapa berani makan dengan dia. Tapi dia akan ajak orang, dia tak reti makan seorang. Bukan style makan seorang. Itu antaranya. Dan kadang-kadang adalah riwayat-riwayat kisah dia, pemurah dia juga kadang. Pada satu hari, dia ketika dah menguasai Iraq, dia tahulah orang semua benci dia, cerita pasal kezaliman dia dah tersebar ke Iraq. Satu hari dia jalan seorang-seorang dia, yang jalan-jalan betul nampak seorang tua, pakcik tua. Dia kata, pakcik, dia kata, nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi sekian-sekian. Oh, sekarang ni kerajaan apa Iraq sekarang dah jatuh ke tangan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi kan? Apa pendapat kau? Ui, dia kata, semua Allah Ta'ala laknat Hajjaj. Dia kata, zalim buat sekian-sekian apa semua-semua kan? Dia kata, aku doa supaya Allah Ta'ala hancurkan dia apa semua. Lepas tu dia kata, kau tahu tak aku siapa? Tak tahu siapa kau? Kata, akulah Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Lepas tu lelaki tua tu takut. Dia kata, kau tahu aku siapa? Tak tahu. Aku orang gila, kata, tanya. Dia kata, cuma kadang aku main gila, aku main saat tu lah. Masa aku cakap tadi, aku tengah gila tadi tu. Jadi Hajjaj gelak dengan orang tua orang cakap kan. Dia ambil karung emas, dia kata, ha, ambil duit emas ni, hang pergi berubat. Bagi hilang gila hang. Dia katakan, ada riwayat kisah tu. Ha, semua. Banyak kisah Hajjaj ni, diceritakan dia. Baik. Jadi dalam kisah ni kita lihat. Beliau, mereka ni datang pada Sayyidina Anas bin Malik mengadu, kata, macam mana ni Hajjaj ni zalim sangat, dia buat sekian-sekian ni. Kotlah Anas bin Malik ni kot nak bagi idea, tak apa, kita buat konspirasi ataupun buat satu kumpulan perikatan menentang dia apa semua. Tapi apa nasihat Anas bin Malik? Nasihat Anas bin Malik kata, isbiru, sabar aja, tak ada cara lain, sabar saja. Dia kata, fa innahu la yati zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Sebab sesungguhnya tidak datang pada kamu ni satu zaman melainkan dan yang akan datang selepas itu lebih teruk pada yang sekarang ni. Nampak? Jadi kalau kita nak nampak? Dia kata, hatta talqau rabbakum. Nak kata akan datang ni sampai bila? Sampailah kamu akan bertemu Tuhan kamu sampai hari kiamat. Yang ini memang satu sunatullah. Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Islam zaman sa'adah, zaman kebahagiaan yang kemuncaknya, zaman Islam. Tapi nak kata zaman Islam, zaman Rasulullah wujud ni dipanggil zaman sa'adah, zaman paling bahagia sekali. Kebahagiaan tu bukan apa, sebab ada Rasulullah SAW. Cukup ada Nabi SAW bersama mereka, mereka cukup bahagia.
Tapi adakah mereka hidup aman damai, tak ada apa benda berperang? Tak, kita tengok. Zaman Nabi ada siri peperangan, ada ujian macam-macam. Tapi yang kata kebahagiaan tu mereka dapat laksanakan syariat Allah Ta'ala dengan keadaan yang paling paling sempurna. Itulah kebahagiaan hakikat dia. Tapi sebenarnya kedahsyatan, ketakutan bukan dengan kemewahan. Kan? Tetapi dengan apa? Dengan rosaknya agama kita. Kezaliman yang menyebabkan apa? Hukum Allah Ta'ala ni habis dilanggar. Seperti mana berlaku zaman Hajjaj. Jadi mereka ni pun sebenarnya geram, tak tahan kisah lagu tu lah. Tapi bila mana tanya Anas bin Malik. Anas Malik nak beritahu bahawa sabar. Sebab apa? Sebab memang zaman kebilangan, bila zaman Nabi SAW berlalu, akan datang zaman fitnah. Dan fitnah ni, dia tak akan berkurangan. Dia akan tambah teruk, sampailah kamu akan tubuh Tuhan kamu, yang ini sampai hari kiamat. Tapi sebelum hari kiamat, Allah Ta'ala akan bagi juga rasa sekejap zaman kegemilangan tu balik bila kita diperintah ataupun dipimpin oleh Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu pun selepas fitnah yang paling besar seperti mana Nabi beritahu. Selepas selesainya fitnah paling besar, iaitu apa? Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah paling besar kali. Boleh jadi seorang duduk dalam fitnah Dajjal, dia rasa okay, happy, seronok, tak ada masalah apa. Semua hiburan ada, hui, best. Dia tak sedar, hak itulah sebenarnya fitnah dia. Itulah sebenarnya benda yang ditakutkan oleh orang-orang beriman. Tapi nak kata, boleh jadi pada waktu tersebut, iman dah terlalu nipis. Boleh jadi iman tak ada apa, melainkan seorang tu tahu Allah, kata Allah Tuhan. Dalam keadaan silap-silap, dia pun syak. Wasangka. Ataupun ada rasa goyang macam tu. Jadi kalau orang macam ni, datang Dajjal dengan segala kemewahan yang ditawarkan, kan syurga Dajjal, dia sendiri pun hanyut. Na'udzubillah. Bagi orang beriman, dia takut. Dia nak lari mana, tapi tak tahu nak lari mana. Dan dalam riwayat hadis, tak ada tempat bagi orang beriman nak sembunyi. Semua akan terpalit dengan fitnah Dajjal. Sama ada ikut polisi Dajjal, terima segala-gala benda-benda yang ditawarkan, keseronokan dia, ataupun duduk dalam satu neraka. Maksud datang duduk dalam satu keadaan yang sangat siksa. Kalau nak berpegang pada agama. Nampak, no? Jadi ini nasihat Sayyidina Anas Malik ni bukan untuk orang-orang zaman dia saja. Sebab nasihat ni hatta untuk kita dan sampai bila-bila. Kena sabar. Sabar ni maksud apa? Sabar di atas agama Allah. Sabar dengan menghadapi segala ujian ini. Dan juga sabar tahan diri kita daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah. Hak ni kena sabar. Tiga benda ni ingat. Sabar di atas ketaatan Allah. Maksud dia apa yang Allah Ta'ala perintah bagi kita ni, sabar melaksanakan dia. Solat kita sabar kita laksanakan. Allah Ta'ala kata wa aqimus solata wastabir 'alaiha. Dan dirikan solat dan juga apa? Bersabar atas solat tersebut. Hatta perkataan wastabir, kalau kita belajar ilmu sharaf, dia ada tambahan an asadil wasbir, sabar. Kalau perintah sabar sebenarnya wasbir, tapi kalau wastabir dia daripada fa'il apa, wazan ifta'ala yafta'ilu, menunjukkan buat perbuatan tersebut dengan keadaan yang bersungguh-sungguh lagi susah. Maksudnya sabar, sungguh-sungguh sabar. Wastabir 'alaiha. Solat, jaga solat, Allah Ta'ala kata, dan bersabar di atas solat ni. Maksudnya sabar betul-betul jaga waktu solat, jaga adab dia, pelaksanaan dia dengan sebaik-baiknya, wuduknya, khusyuknya, rukunnya, segala-galanya, sabar. Bak hak ni lah bekal kita untuk di dunia dan akhirat besok. Nampak? Sabar laksanakan perintah Allah Ta'ala. Zikir kita apa semua. Berat. Kita tahu kan berat. Nak bangkit malam ke senang. Lepas tu kita nak betul-betul fokus dalam solat pun bukan senang. Dah bangkit malam tu dapat solat 2 rakaat pun alhamdulillah okey. Tapi kadang dengan menguam ayat mata pun dah curah. Bukan teriak menangis sebab solat. Memang mengantuk. Kan? Ayat mata keluar juga lah. Alhamdulillah lah juga. Kan, ingatkan, wih Masya Allah teriak di tengah solat. Padahal kawan dah tahan menguap berkali. Ngantuk kan. Keadaan yang berat benda tu. Tapi sabar. Ini kesabaran pertama yang kita dituntut. Kesabaran yang kedua, sabar diri kita daripada maksiat. Sabar daripada ajakan nafsu, daripada bisikan syaitan. Ui, syaitan cukup pandai. Syaitan cukup pandai. Masa kita nak laksanakan zikir, masa itulah danan teringat. Suplemen aku tak makan lagi. Sehari ini kalau dah makan breakfast, tak boleh makan suplemen tu. Danan. Dia rasa nak pergi. Tapi kena ingat. Kena ada ilmu. Ingat. Benda kalau nak suruh hang lari pada zikir tu, syaitan lah tu. Ha. Lepas tu dah gagal dengan benda macam tu, dia ajak kita benda yang ni pula. Dia kata, tak apa, tinggalkan zikir. Kita baca kitab ke, baca buku ke. Nak zikir dulu. Pandai, dia pandai tarik satu lagi pula. Weh, banyak step dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Nampak? Jangan ikut khutuwat. Khutuwat ni maksud dia langkah-langkah syaitan. Dia pandai, sikit, 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 sikit dia tarik.
Ha, jadi kena sabar betul. Kita kena ada ilmu, kena tahu tentang syaitan ni peranan dia macam mana, perangai dia lagu mana. Nampak? Tak kena kenal syaitan ni, jangan main-main. Syaitan ni kena kenal, kena alert. Kalau kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala peringat kita tentang syaitan cukup banyak kali. Cukup banyak kali. Cerita pada kisah Nabi Adam AS pun kisah dengan syaitan. Nampak no? Ha. Inna syaitan lakum aduun fatan inna syaitan lakum aduun fatakhidhuhu aduwa. Ingat syaitan tu musuh kamu dan kamu kena jadikan dia musuh. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Baik. Jadi kena sabar daripada nafsu, daripada syaitan, maksudnya sabar diri kita ni daripada kita terjerumus dalam nafsu kita daripada kita teringat, terdengar kata syaitan, ikut langkah syaitan. Yang sabar yang ketiga, sabar bila mana Allah bila Allah Taala uji kita dengan ujian. Jangan terus-terus nak rasa down, nak rasa meledak, marah, nak rasa frus, nak rasa apa. Tak, jangan. Bila dah dapat musibah ni, pertamanya kata, inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kita ni milik Allah. Kita akan kembali pada Allah. Ingat, Allah Ta'ala tahu apa benda kita hadapi sekarang ni. Musibah turun ni ada sebab-sebabnya. Allah Ta'ala, insya Allah kita kena yakin Allah Ta'ala tu rahim, penuh dengan kasih sayang. Nampak no? Musibah kita terima kena ni, ingat. Dia salah satu daripada beberapa perkara. Sama ada kafarah untuk dosa kita yang banyak. Kalau kita kenang, dosa aku banyak tak? Ui, cukup banyak. Kalau nak kenang, buka balik fail, malu kita. Tapi ini sebenarnya satu peluang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk padam balik hak kesalahan kita dulu-dulu tu. Mungkin taubat kita tak betul-betul ikhlas. Jadi Allah Ta'ala bagikan musibah supaya apa? Allah Ta'ala nak padam sebelum kita berjumpa dengan dia besok. Jadi kita dengar, kalau kita pikir lagu ni, buat apa aku nak rasa sempit dada dengan musibah ni? Ataupun musibah ni sebab apa? Ha, sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Darjat kita kepada lebih tinggi, mematangkan diri kita. Sebab kita pun memang maklum, ujian memang meningkatkan kemahiran, keupayaan dan juga jati diri kita. Sebab tu kita buat ujian pada pelajar-pelajar kita. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul struggle belajar dan teruji ilmu yang belajar ni. Kalau mengaji saja setahun, dengar saja, tak tahu. Mereka boleh ketak. Jadi kita tak boleh menilai penilaian pelajar. Kita macam itulah dinilai oleh Allah Ta'ala. Allah uji kita. Dengan ujian inilah kita akan matang. Dengan ujian inilah kita ada pengalaman. Dengan ujian inilah kita akan lagi faham dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi jaga kesabaran ni. Nampak no? Sebenarnya hadis ni dia sebenarnya satu bab yang sangat penting dalam ilmu fiqh akhir zaman. Dia ada ilmu. Fiqh akhir zaman ni ada ilmu dia. Fiqh akhir zaman. Ilmu memahami bagaimana kita memahami, kita berinteraksi dengan akhir zaman ni berdasarkan hadis Nabi. Dan sebenarnya apa nasihat Nabi suruh kita buat ketika kita berhadapan dengan benda-benda berlaku akhir zaman ni. Benda ni penting. Pertama ni kita kena tahu apa yang berlaku ni pada akhir zaman ni. Fitnah-fitnah yang berlaku ni. Siapa kepala-kepala fitnah ni? Siapa dalang-dalang dia? Sebenarnya Allah Ta'ala bagi dalam Quran. Tapi bila dah jadi berlaku ni, saya nak cerita detail pun payah. Sebab memang bila kita cerita benda fitnah, benda tu pun fitnah. Faham tak tuan-tuan? Cerita kita merungkaikan fitnah pun berjadi tu adalah fitnah. Nah, nampak no? Tapi sebab itulah dia kena belajar betul-betul step by step. Tak boleh saya nak terus skip sampai ke atas bagi tuan-tuan, saya kena balik. Kita belajar step by step. Buka Quran balik, saya nak tunjukkan tuan-tuan. Ni ayat ni Allah Ta'ala cerita siapa? Pikir tentang Yahudi. Oh, siapa nak kena belajar pasal Yahudi ni cukup banyak. Kenapa Allah Ta'ala mention pasal kita perangai Yahudi ni? Kenapa? Sebab ada sebab dia. Sampai detail kadang-kadang Allah Ta'ala cerita. Satu-satu. Dan ingat tuan-tuan, perempuan. Al-Quran ni kalam Allah. Kalam Allah dia tak ada sia-sia. Dia tak ada pembaziran. Kita pun tahu kan. Guru bahasa Melayu saya rasa ramai dalam kelas ni. Kita pun tahu kalau dalam satu penulisan bahasa, kalau pelajar tu tulis berjela-jela, berkejang-kejang kertas. Tapi poin dia tiga je. Hak lain tu apa? Ayat-ayat. Hanya apa ni dipanggil tu? Ayat kosong saja. Bagus tak penulisan ni? Tak bagus kan? Ayat yang bagus, penulisan yang bagus, kalau tiga muka surat sekalipun, tetapi daripada awal sampai akhir tu, semua poin yang dalam. Boleh jadi pemilihan bahasa pun cukup tepat. Ni orang yang bahasa dia faham. Orang bahasa dia tahu kan. Jadi kat situ kita akan lihat betapa tinggi nilai apa ni penulisan tersebut. Dia bukan tin kosong, dia penuh padat dengan isi. Tapi padat tadi tu apatah lagi penyampaiannya adalah bentuk yang tidak membebankan kepala.
Tetapi bagi orang yang baca sekali dia seronok, tapi boleh jadi bila dibaca dua kali, eh ada lagi rupanya makna tersirat yang baru kita perasan. Tiga kali lagi nampak, empat kali lagi nampak. Ha, ini penulisan yang hebat. Al-Quran tuan-tuan, puan-puan, kalamullah. Lebih daripada itu. Sebab itulah kena baca ulang. Kadang-kadang baru kita perasan. Huruf saja kadang-kadang ada makna. Nampak tak? Tapi kita tak boleh terus-terus boleh nampak, boleh nampak, apa ni, capai yang martabat tertinggi tadi. Level tinggi tadi. Tapi kena satu-satu-satu. Jadi macam itulah tuan-tuan. Cerita tentang Al-Quran ni. Sebenarnya pengajaran ni sampai kita hari ni. Kisah Yahudi. Itulah banyak benda. Tapi macam saya kata tadi lah, nak cerita tak boleh nak cerita sangat. Hadis Nabi lagi, oh cukup banyak. Jadi kalau seorang tu faham di mana hadis ni, sebenarnya kat sini saja ada pengajaran. Iaitu satu stand yang Nabi SAW pesan, nampak? Sayyidina Anas bin Malik kata, sabar sebab hari yang esok ni lagi teruk daripada hari ini. Sampailah hari kiamat. Dan akhirnya Sayyidina Anas kata apa? Sami'tuhu min nabiyikum. Benda ni aku dengar daripada Nabi kamu. Maksudnya nasihat ni bukan nasihat daripada pendapat aku sendiri. Ini adalah pada wahyu Allah. Yang Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bimbingan untuk kita sebagai umat Islam sampai akhir zaman. Kesabaran nulah bekal kita, tuan-tuan. Tapi ingat sabar macam mana? Sabar macam saya kata tadi. Sabar atas agama. Sabar kita berpegang pada agama. Sabar kita mempertahankan diri kita daripada perkara kemurkaan Allah. Dan sabar kita dalam menghadapi ujian. Sebab ujian benda memang takkan boleh lari di dunia ni. Takkan boleh lari. Sebab ni memang dunia, bumi, medan, ujian. Takkan boleh lari. Jadi kita hanya boleh sabar. Dan kesabaran itulah insya Allah akan membuahkan. Membuahkan buahnya. Perlindungan diri kita di dunia. Kefahaman kita. Dan juga ganjarannya di hari akhirat. Nampak no? Jadi setakat ni lah kot saya boleh sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa, salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wafta 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna litiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa 'amalan. Wa amnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma ashabihi wa ahli baitihi wa sa'iris salihin ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.